3 menit. Ayo, ya. Ya, dia masih ada. Kayak perempuan berdua. Ini bagaimana penyesal? Assalamualaikum. Holy Thief dan Holy Sister. Hai hai hai. Sambil nunggu yang lain ya. Jam 10. Kita mulai live preview hari ini. Jadi hari ini tuh mau live review produk 3 produk yang launching di bulan Mei Juni. Itu ada Rania, Louis sama Donna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar ya, sambil nunggu jam 10. Ngapain? Oh ya, buat live hari ini kita ada 3 hadiah ya buat 3 orang pemenang. Ada Veli Red sama Adia Comcast warna dark grey 2. Jadi pastiin nonton live-nya sampai selesai biar nanti di akhir bisa jawab pertanyaan terus dapat hadiahnya. Udah ya, udah jam 10. Kita mulai sekarang aja kali ya live reviewnya, biar nanti kalau misalnya ada yang baru masuk lagi bisa pulang lagi nanti. Yang pertama nih yang mau direview mau apa dulu? Ada Louis, Rania sama Donna. Yang mana yang mau direview pertama? Coba komen-komen. Donna. Rania BK. Rania. Di belakang ada supporter. Rania back ya. Louis back. Oke, berarti Rania. Rania Kak, bukan Rania ya, Rania. Rania. Oh, typo Rania. Ya. Rania, oke. Okay, Rania okay. Katanya. Yaudah. Rania dulu ya. Jadi Rania ini ada 2 ukuran. Jadi Rania ini punya 2 ukuran. Nih. Yang besar sama yang kecil. Yang besar sama yang kecil ini muat apa aja? Jadi yang besar ini aku kasih tahu dulu ukurannya itu panjangnya 29 cm. Panjang sini 29 cm. Ini yang besar ya. Panjang 29 cm, terus tingginya 36,5 dan lebarnya itu 12 cm. Jadi Rania yang besar ini muat laptop sampai ukuran 15,6 inch. Nih, ntar aku kasih lihat bagian dalam. Nih, ini aku review yang besar dulu ya. Jadi Rania yang besar ini nanti insya Allah kalau fix modelnya itu di bagian dalamnya nanti ada slot buat laptopnya. Gitu. Jadi nanti di sini ada slot buat laptop. Besar ya Rania backpack. Iya, ini yang size besarnya ya. Nah, ini tuh Rania tuh ada apa aja sih slotnya? Jadi pertama di bagian depan. Nih, ini pakai flip magnet gitu. Ini ada satu resleting di bagian depan. Nih, kayak gini. Ini luas banget tuh sampai ke dalam. Terus udah gitu ini juga ada flip di sini kantong. Pakai magnet juga sama. Nih, kelihatan enggak ini liningnya nih pakai
lining merek Hoodie. Kelihatan gak sih? Kurang ya? Tertar, aku kasih yang bagian dalamnya. Nah, ini di bagian depannya ada dua kantong ya. Jadi di sini bisa naruh barang-barang yang biasa dibawa gitu. Di sini juga. Nah, terus di bagian sampingnya juga ada kantong. Nih, karannya yang warna army boleh lihat gak nanti ya? Tak liatin. Ya, terus ya aku kasih lihat detailnya dulu ya, baru kasih lihat warna-warnanya. Nah, terus ini juga kantong di kanan kiri. Nih, jadi kayak gini. Gitu. Nah, bagian dalamnya kayak yang tadi aku bilang, kalau yang large ini nanti insya Allah ada slot buat laptop. Ya, pas yang kalian bakal terima nanti yang P1-nya. Terus di bagian depan sininya ada kantong luar kayak gini. Fleksibel banget Rania. Ya. Kertas-kertasnya Kak. Udah aku keluarin. Oh, yang samping kali ya? Bentar. Pastiin nyimak live-nya ya, nanti seperti biasa di akhir aku bakalan tanya pertanyaan seputar produk. Ada berapa warna Kak Rania? Ada 4 ya. Rania itu punya 4 warna, dicatat ya, siapa tahu ini pertanyaannya. Yang pertama ada black, terus Havana, army, sama red brown. Gitu. Oke, ada black, Havana, army, sama red brown. Di bagian belakang ada ruang lagi enggak? Enggak ada ya. Jadi bagian belakangnya kosong. Full tali kayak gini. Ini enggak bisa dilepas pasang, tapi adjustable, jadi bisa diatur panjang pendeknya sesuai keinginan gitu. Jadi bisa atur sesuai tinggi kalian juga. Nah, ini yang besar ya. Ini yang large, mau coba aku pakai kali ya. Lihat yang red brown, Kak. Nih. Ini yang red brown, jadi di sini kebetulan aku lagi nggak ada sampel yang warna blacknya, jadi kita bakal nge-review 3 warna, ada yang Havana, army, sama red brown gitu. Kemarin ada yang tanya blacknya kayak warna abu-abu gitu ya, iya itu tone warna blacknya nggak terlalu bold, jadi lebih agak pudar, jadi abu, sedikit abu gitu, kayak merah bata. Iya, ini red brown. Coba dipakai Kak. Jadi lawak. Nih, ini yang besar, yang buat laptop. Sebentar. Aku coba pakai yang kecil. Boleh. Ntar ya. Nih, sebesar ini. Sama ini. Aduh, kan enggak. Ini lucu banget loh buat jalan-jalan. Terus biasanya buat kalau misalnya jalan sama keluarga itu kan harus nyimpen apa ya? Perlengkapan anak segala macam, ini bisa banget. Saku pinggirnya muat HP enggak, Kak? Coba kita cobain. Muat ya. Muat handphone ya. Tuh, jadi praktis banget. Ini handphone Android. Coba sekarang kita. Aduh, iPhone kan lebih kecil biasanya. Nah, muat juga gitu. Jadi praktis banget buat jalan-jalan. Coba yang small, Kak. Coba kita bandingin, bandingin ya antara yang small sama yang large. Segini. Coba kita ini. Ini muat kok. Bentar ya, guys. Atur dulu panjangnya. Soalnya mindinya tinggi. Ya iya. Sekilas. Kita kasih lihat kali ya muat laptopnya kayak gimana. Bisa minta tolongan dulu? Enggak. Boleh. Kita punya siapa aja. Nah, ini yang besar, ini yang kecil. Iya, kelihatan kan bedanya? Paling kecil ini lucu dipakai jalan-jalan kayak cuman
hangout doang gitu. Kalau yang ini bisa buat, bisa buat kalau misalnya ibu-ibu biasanya ya, aku udah punya anak gitu, mau jalan-jalan. Ya nggak apa-apa, tutup aja. Nah, kita kasih lihat ya muat laptopnya kayak gimana. Nih. Oh. Masih muat kan? Lihat. Masih ada slot. Space-nya juga masih banyak banget pas udah dimasukin laptop tuh. Cocok buat bepergian. Iya, betul. Iya, benar. Nah, ini tuh kayak buat tamasya gitu. Buat jalan-jalan. Nah, terus dia kan ada handle-nya juga. Jadi kayak kalau misalnya mager di apa nih, digendong nih, dia bisa di kayak di handle gini kayak. Kalian lihat warna army, oh iya benar. Nah, nih warna army-nya cakep banget. Ih, matching sama baju aku tang. Kasih lihat bagus. Tas emak-emak ini kak. Iya, ini tuh benar-benar harus punya deh. Ini tuh bahannya synthetic leather. Bahannya itu sama kayak bahan Andin. Siapa yang punya Andin pasti tahu banget bahannya tuh kayak gimana, lembutnya segala macam. Salah masuk. Pokoknya ini cocok banget buat dipakai jalan-jalan, pergi tamasya, terus buat mudik juga ya. Iya, kan mau idul. Karena space-nya gede banget. Lihat yang warna black. Nah, blacknya kita lagi nggak ada sampelnya kebetulan. Jadi nanti kalau misalnya udah ada, next insya Allah bakalan di review ulang yang black gitu ya. Harganya berapa kak katanya? Oh ya, harganya kalau misalnya yang besar itu 375.000, kalau misalnya yang kecil itu 265.000. Ingetin ya harganya ya. Aku kasih tahu ya, ulangi. Jadi Rania ini ada 4 warna, ada black, army, Havana, sama red brown. Nah, yang besar itu harganya 375.000, yang kecil itu harganya 265.000. Bahannya synthetic leather, bahannya tuh sama bahan Andin. Sama bahan Andin, jadi lembut gitu. Tuh. Ya ini tuh bahannya tuh kita custom eksklusif jadi dari Hondi nih. Terus bagian dalam tasnya itu pakai lining drill Hondi. Jadi udah ada label Hondinya, lebih eksklusif lagi. Nih gitu. Aku udah ikut list PO-nya dong, warna army, kacamata sama jamnya juga. Yes, the best. Nih tuh. Lucu kan warna army-nya, aku suka banget deh. Matching. Kenapa dulu? Maaf. Nah, kayak gitu ya. Apalagi kira-kira coba. Tadi yang masuknya telat, siapa tahu ada yang mau ditanyain lagi seputar Rania ini. Oh iya, kemarin ada yang tanya Rania waterproof apa enggak. Ini kalau misalnya kena air enggak akan langsung nembus ke dalam, kecuali dia masuk lewat red slating nih. Kan red slating ini ada kayak bahan-bahannya gitu ya. Nah, ini kecuali dia masuk lewat sini. Tapi kalau misalnya kayak cuman kecipratan hujan, insyaallah enggak akan nembus. Tuh, waterproof enggak apa. Nah, udah dijawab ya. Itu. Jadi kayak cuma kecipratan air, kecipratan gerimis gitu. Tuh, insyaallah enggak akan langsung masuk ke dalam. Coba bisa kemana? Yang army manisnya kebangetan. Coba ngarep belakang kak. Ini yang besar ya. Coba kamu pakai lagi yang kecil. Army. Ada. Ini buat perbandingan yang kecil sama yang besar ya. Lucu ya warna army-nya ini, harus punya. Kayaknya bakalan bingung deh pilih semua warna. Dapat jaket tasnya gak kak buat kalau hujan? Enggak, kita gak dapat jaket tas ya. Dari Makassar hadir, oke. Halo Makassar. Galau kak warnanya, iya. Pokoknya aku saranin nih, kalau misalnya mau beli yang besar dan yang kecil juga, karena dua-duanya itu sama-sama multifungsi, sama-sama useful. Udah kuis ya kak, ada ya. Semua warna bagus sih, betul.
Iya. Beda aja dua-duanya warnanya beda ya. Iya, jadi yang satu warnanya Army misalkan yang besar, terus yang kecilnya warna red brown. Coba talinya full ke bawah, Kak. Nih, ini warnanya ya. Sama warna blacknya itu lagi nggak ada di sini, jadi belum bisa kita review nanti. Next, insyaallah nanti di review. Ada berapa ukuran kakak dan berapa warna nih buat yang baru masuk? Kita mau kasih tahu lagi, ukurannya ada dua, yang besar sama yang kecil. Yang besar ini, nih. Ini yang besar. Ah, sama yang kecil yang pakai ini. Nih, ada dua ya ukurannya. Sekali lagi, harga yang besar itu Rp375.000, harga yang kecil itu Rp265.000. Arminya cakep betul. Nah, kalau misalnya yang besar, motor top sampai ukuran 15,6 inci, itu ukurannya sebenarnya apa ya, paling pas gitu supaya masih ada space buat barang-barang lainnya. Nah, kalau misalnya kecil ini muat notebook ukuran sampai 10 inci gitu. Notebook ini notebook laptop gitu. Pun Havana small cakep. Beli. Jangan lupa ikut PO. Kelas PO-nya tanggal red brown, lihat Kak. Berapa ya? Aku lupa. Ini red brown. Red brown. Tanggal 11. Yang kecil ukurannya berapa? Yang kecil itu ukuran panjangnya 26 cm. 26 cm panjangnya, tingginya 28, lebarnya 10. 26, 28, 10. Yang kecil isinya sama. Bagian dalamnya pokoknya nih. Bagian dalam itu kayak gini. Ada satu red slating di dalam sama dua slot di depan. Yang di dalam juga termasuk yang bagian depan. Kayak gini. Nah, nanti yang besar itu insya Allah bakal ada slot laptopnya gitu. Kayak bata ya red brownnya, kalau beli dua dapat diskon gak Kak? Kalau beli dua gak dapat diskon. Kayak bata, iya red brownnya kayak bata bener-bener. Ini kalau misalnya di handphone kelihatannya pasti warnanya bakalan beda-beda karena tiap handphone itu layarnya beda-beda ya. Jadi tapi ini aslinya tuh kayak cantik banget. Bahannya anti air Kak. Ya kalau misalnya kena kecipratan itu nggak akan langsung basah. Nggak akan langsung basah. Kalian bisa samping apa cuma ransel? Cuma ransel. Cuma ransel. Nih, jadi kayak gini. Ada apa, tali ranselnya sama handle kayak gini. Nah, kalau misalnya yang besar ini, dia dalamnya apa nih? Keluarnya ya. Kalau misalnya yang besar ini muat laptop, kalau yang kecil muat notebook. Okay. Jadi galau besar apa kecil? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Aku beneran deh saranin dua-duanya itu bukan karena gimana-gimana, tapi emang dua-duanya tuh apa sih, pas gitu loh. Jadi yang satu yang besar ini tuh kayak bisa buat jalan-jalan jauh, buat traveling, buat staycation, buat kuliah, bawa laptop. Tapi kalau misalnya yang kecil ini bisa buat jalan-jalan ke hangout, terus udah gitu piknik. Tadi katanya ada yang mau lihat Kak, yang kecil isi dalamnya mau lihat dong katanya. Sama aja ya kan isinya. Ya. Cuman dia ukurannya anak lebih kecil aja. Tuh ada kantong dua juga di sini. Dan pastinya ada ini. Ada slating. Di sampingnya juga sama ada kantong. Cuman kalau misalnya yang small itu dia enggak akan cukup handphone ya, Din? Iya, cukup ya. Enggak tuh. Kalau yang small paling bisa buat power bank kali ya. Power bank kecil atau enggak ini, apa namanya? Biasanya headset yang kayak gitu-gitu. Harganya kalau yang ya, besar. Kalau yang besar 375, kalau yang kecil 265. Yang large laptop 15 inch masuk. Kalau yang backpack,
Kalau yang besar ini muat laptop sampai 15,6 inch. Kalau misalnya yang kecil ini, kenapa sih ini besar? Hoodie oh, ciri khasnya ada kantong kecil dua di dalamnya, iya betul. Betul. Itu udah apa namanya otentik dari hoodie. Masih galau yang large atau yang small? Dona udah di review belum belum kak, ini baru Rania, baru Rania dulu ya. Kita abisin di Rania dulu. Soalnya nanti di akhir akan ada 3 pertanyaan dengan 3 orang pemenang. Yang bisa jawab paling cepat seperti biasa nanti bisa dapetin hadiahnya. Itu ada Valley Red 1 sama Adia Dark Grey 2. Louis kak, oke. Nanti abis ini Louis, ini udah ya segini dulu ya, nanti kita di akhir review lagi. Sekarang kita move ke Louis Bag. Review kacamata dong kak. Louis dong, oke. Sekarang kita mau review Louis ya. Louis ini warnanya banyak banget. Ada berapa ya, Mbak? 8. Ada 8 warna Louis. Jadi Louis nih. Cakep. Ini warna terakota, guys. Nah ini kalau nggak diisi tampilannya kayak gini, ini tuh kecil nih. Ini pas banget buat jalan-jalan, buat hangout, buat ke mall. Talinya nggak bisa dilepas pasang, tapi dia adjustable, jadi tetap bisa diatur panjang pendek. Hoodie itu selalu kasih tas atau produk yang bisa diatur sesuai keinginan. Ini kan kayak kependekan banget ya. Ini sampel kita. Tapi kalau misalnya nanti, insya Allah yang bakal diproduksi itu bakal lebih panjang 20 cm gitu. Jadi nanti bakal lebih panjang buat orang-orang tinggi. Jangan khawatir, ini bakalan. Louis dompet Alexa hoodie masuk nggak kak katanya? Alexa sama ini ukurannya sama nggak? Panjang. Kalau Alexa sih kayaknya nggak muat. Apalagi yang muat itu ya Sachi, Wallet. Sachi, Hana, yang kecil-kecil. Nih. Kalau misalnya, kok tembok doang? Apanya? Dalamnya. Oke, nih. Bentar ya. Jadi lu itu kayak gini, pakai apa? Diserut gini penutupnya. Terus ada aksen apa sih ini? Kayak apa namanya? Rawis-rawis gitu. Tassel. Aksen tasselnya kayak gini. Terus di bagian dalamnya nih. Ada kancing penutup, ada magnetnya. Jadi enggak usah khawatir barang-barangnya tuh bakal berceceran kemana-mana. Terus dalamnya sih sederhana aja, cuman ada satu kantong resleting gitu. Karena supaya nggak sempit juga kan, supaya tetap apa namanya rubah. Nih ini dompet Alexa ya. Kita cobain masuk. Dia mentok. Gitu. Masuk teman mentok. Gak bisa di ini, bisa sih diserut, cuman jadinya kurang bagus. Tapi kalau misalnya Sachi, Sachi udah pasti muat ya. Kakaknya lucu. Nih, simple iya. Warna-warnanya ya. Bentar. Kalau ini, nih, dengerin. Simak baik-baik. Louis itu ada 8 warna. Bentar, aku sambil ambil barang. Ya. Bisa sendiri. Louis itu ada 8 warna, 8. Yang pertama di sini kita punya warna lilac. Lucu banget warna lilac. Ini warna lilac yang lucu ini. Bentukannya aneh karena enggak aku isi ya. Ini nanti kalau diisi enggak akan kayak gini. Cuman ini aku mau kasih lihat aja, kalau misalnya enggak diisi tuh dia kayak gimana, serunya apa.
Ya, ulang ya. Jadi ada 8 warna. Yang satu lilac, lilac. Terus udah gitu ini ada mocha. Ada lilac mocha. Terus ada black. Ada black. Terus di sini ada taupe. Tadi lilac, mocha, black, taupe. Taupe. Gitulah pokoknya. Terus ini ada terracotta. Terus ini ada frozen blue. Frozen blue sama biskuit. Aku suka banget warna ini nih, biskuit. Yang terakhir, sage green. Nih, jadi ada tadi tuh warnanya ada lilac, mocha, taupe, black, terracotta, frozen blue, biskuit sama sage green, ada 8. Lucu-lucu banget warnanya. Warnanya tuh ada pastel seri sama earth tone. Nih, yang pastel tuh ada lilac, biskuit. Harganya berapa kak untuk Louis? 99 ribu. Louis harganya 99 ribu aja. Gak nyampe 100 ribu. 100 ribu kembalian. Kembalian 1 ribu. Nih, ini yang pastel serisnya nih. Frozen blue, lilac sama biskuit. Kalau ini earth tone. Ada terracotta, sage green, mocha, black sama taupe. Kenapa warnanya bagus semua katanya? Ya dong. Bingung ya? Pasti aku juga bingung kalau misalnya disuruh milih. Tapi pasti aku bakalan milih satu di antara pastel series ini sama satu ini. Jadi biar bisa dipakai kemana aja dengan outfit apa aja gitu. Aduh, warnanya bagus semua. Iya nih. Harganya 99.000 ya, jangan lupa. Nah, ini dimensinya itu ada. Nah. Nih. Lui ini panjangnya. Dia ini panjangnya itu 17 cm. Tingginya 20,5 cm. Lebarnya 13 cm. Tapi tenang aja, ini kecil tapi roomy kok. Nih muat cukup banyak. Dompetnya yang muat itu dompet kecil aja. Ini udah pas banget nih buat dibawa ke mall, buat jalan-jalan. Yang di dalamnya tuh biasanya barang-barang yang biasa dibawa kayak dompet, handphone, power bank, charger. Warna pastel menggoda banget. Louis terracotta manis banget, iya. Semua beli, beli semuanya. Louis-nya buat hadiah kuis dong. Next ya, soalnya kan Louis ini masih PO, jadi belum kita belum bisa kita kasih untuk hadiah. Nanti kalau misalnya udah. Coba bedain antara biskuit sama mocha, Kak. Oke. Nih. Ini biskuit. Ini mocha. Kelihatan kan bedanya? Kalau yang biskuit ini warnanya lebih agak ada nude gitu ya. Agak nude terus agak kayak ada tone pinknya gitu sedikit. Nih kalau mocha ini lebih ke agak kayak coklat susu. Kelihatan kan bedanya? Kak, kemarin kan aku udah kalau tuker warna masih bisa enggak ya? Coba boleh ditanya ke mitranya aja. PO-nya kemana, nanti boleh tanya ke mitra. Biskuit agak keping ya? Iya, benar banget. Nih tuh, lihat. Nih perbandingannya sama kerudung aku kali ya. Tuh, ini agak masuk ke sini gitu. Oke. Apalagi kira-kira yang mau ditanyain seputar Louis? Itu talinya bisa dilepas gak ya? Talinya gak bisa dilepas. Talinya gak bisa, udah nempel. Cuman bisa dipanjang pendeknya bisa diatur.
Nih itu, talinya tuh nggak bisa dilepas pasang, tapi dia tetap aja stable, tetap bisa diatur panjang pendeknya karena ini pakai gesper gitu, jadi bisa dilubangi lagi. Sampel ini itu sebenarnya terlalu pendek. Nanti untuk yang diproduksi kita tambahin talinya itu lebih panjang 20 cm, jadi jangan khawatir kependekan. Moka sama tope lihat bedanya. Kalau moka sama tope tuh lumayan jauh ya jauh bedanya. Banget bedanya. Dia lebih ini muda. Moka, ini tope. Racun tanggal muda nih. Ya ayo yang baru gajian segera PO. Bahannya apa, Kak? Bahannya synthetic leather. Kalau hoodie itu bahan sintetisnya semua premium ya. Nih bagian dalamnya nih. Oh ya. Liningnya ini kita pakai drill. Nih. Tuh. Pakai drill warna coklat kayak gini. Kenapa pakai yang warna coklat, warna gelap? Karena supaya enggak cepat kotor gitu. Biasanya kan kalau di dalam tas itu kita suka kayak kena make up atau pulpen atau dan lain-lain gitu. Kita sengaja kalau hoodie itu selalu pakai warna gelap karena supaya gak cepet kotor. Biskuit mirip Dusty Pink, auto borong, sip. Warnanya lucu. Tapi mirip warna pol, ya sedikit mirip, kayak agak krem-krem gitu ya. Bikin outfit tambah kece nih, betul nih, tuh kayak gini. Lucu kan kalau dipakai jalan-jalan. Buat out again. Nih, dia tuh bisa di shoulder kayak gini atau di sling bag kayak gini. Nih, gini deh dipakai hang out bareng teman-teman. Tips perawatannya, Kak. Tips perawatan kalau misalnya sintetis itu paling kalau misalnya mau ngebersihin itu dilap pakai lap basah gitu. Boleh dikasih sabun sedikit terus digosok-gosok, enggak usah terlalu kencang atau gimana karena nanti bisa ngerusak juga. Gitu. Jadi bisa pakai lap basah. Kelihatannya simpel tapi mewah. Iya dong. Hoodie gitu loh. Nah ini bisa pakai basah, tapi kalau misalnya synthetic leather itu yang kayak gini, kalau kena pulpen itu biasanya suka nggak bisa hilang, jadi hati-hati. Apalagi buat yang punya tasnya itu warna terang. Aku nunggu ready aja di toko online, kurang sabar kalau pulpen. Ya nggak apa-apa. Cuma bakalan masih lama, soalnya kalau misalnya PO kan udah pasti ya kamu bakalan punya gitu. Iya benar, kalau misalnya ready. Ada yang mau ditanya lagi seputar Louis? Kalau enggak kita mau move ke Dona dulu. Apa kita ke Dona dulu aja? Ntar abis itu di akhir kita review lagi dari Rania, Louis, sama Dona. Kita move ke Dona dulu aja kali ya. Kacamata, ya nanti kita review kacamata. Lanjut Dona, Kak. Oke. Ya. Kira-kira barang di dalam kelihatan gak, Kak, dari luar kalau magnetnya itu ditutupin? Enggak dong. Jadi gini, kalau misalnya bentar, balik lagi ya ke Louis. Jadi nih, kalau misalnya Louis ini kan dia udah ada serut ya kayak gini. Nih. Paling kayak gini doang nih kelihatannya, sedikit-sedikit. Ini kan bagian dalamnya, ini kita pakai kertas ya buat ngisi. Nah, tapi kalau misalnya dibuka kayak gini. Tuh, gini. Jadi memang baiknya diserut gitu. Ini kan. Itu rekat banget magnetnya, dijamin gak copot-copot juga. Karena kenapa? Ini tuh ada kunciannya nih di sini. Lihat gak sih? Tuh, jadi dia langsung masuk ke antara dua ini. Udah ya. Ada yang minta tadi atur panjang pendek. Oh, iya. Nanti next aja ya. Kita donor dulu, abis itu ya ini tope yang dipegang. Abis itu baru kita review lagi terakhir lebih lengkap. Jadi sekarang donor dulu. Nih. Aku udah pegang 5
kelima warna dona. Ada lima ya warna dona itu, ada maroon, black, dark brown, camel, Havana. Sama Havana. Jadi dona ini punya lima warna, ada maroon, black, dark brown, camel, sama Havana. Terus dona ini ukurannya berapa sih kak? Ini nih, jadi panjangnya itu 20,5 cm, tingginya itu 11 cm, terus lebar sini 2 cm. Nah ini ya, ini si donanya. Ini kalau misalnya di tas Louis, dia nggak muat, dia mentok gitu. Tapi kalau misalnya di tas Raninya itu udah pasti muat banget. Apalagi di Raninya yang besar. Nih, aku coba masukin ke Raninya ya, yang kecil nih, Raninya yang kecil. Set. Nih, udah pasti muat. Pokoknya kalau misalnya kalian beli ini sama ini tuh udah cocok banget. Terus, kita kasih lihat bagian dalam dona tuh kayak gimana sih, dona tuh apa sih. Jadi, dona ini tuh termasuk budgeting wallet. Jadi, Hodi itu bikin produk yang gak cuman bagus doang, tapi pasti bermanfaat. Bermanfaat. Nih, bagian dalamnya kayak gini. Udah pernah lihat yang kayak gini? Jadi, di sini ada slot-slot kartunya, ada 19 slot kartu totalnya. Di bagian depan sama bagian belakang. Terus ada satu slot foto di sini. Bisa dimasukin foto kamu sama orang-orang tercinta. Nah, di bagian sini tuh apa? Ini tuh slot buat uang kertasnya. Jadi ini ada 14 lembar. 14 kayak gini nih ya. Aku bantu hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 lembar dan di setiap satu lembarnya ini bolak-balik. Nih, ini 1. Ini 2. Tuh. Jadi totalnya ada 28 slot uang kertas. Jadi ingat jam album foto zaman kecil. Iya. Nih, kenapa? Itu buat apa sih fungsinya? Jadi buat kita ngepos-posin pengeluaran kita yang biasanya kita dapat gaji per bulan misalkan. Supaya nggak boros-boros nih, kita udah langsung pos-posin nih uangnya untuk apa aja gitu kan. Aku di sini udah nulis contoh ya, ini contoh transportasi. Jadi transportasi kita selama sebulan udah diposin masukin ke sini gitu. Ini tulisannya opsional, bisa kalian tulis sendiri atau kalian print kayak aku kayak gini gitu, biar uang kertas gak lecek ya kak. Iya, bisa itu bisa juga. Yang paling penting sih supaya bisa ini ya, bisa berhemat gitu. Nah, ini misalnya anggaran tuh katanya. Iya betul, budgeting benar anggaran. Nah ini, nih aku bisa nih coba tulis misalnya transportasi. Terus di sini masukin uangnya. Sebenarnya di bagian belakang sini juga bisa, tapi takutnya di depan gak cukup kan untuk transportasi misalkan. Jadi di bagian belakang juga. Terus ini belanja bulanan. Tulisannya dapat nggak sih kak? Enggak. Jadi ini bisa sesuai keinginan. Bisa kalian tulis pakai tangan, terus digunting kertasnya atau di print kayak aku kayak gini, boleh apa aja atau pakai label yang apa sih, label Tom and Jerry gitu ya, di labelin di sini itu nggak apa-apa. Nah terus hadir Bandung baru gabung nih kak, halo selamat bergabung, nanti kita terakhir ada review lagi. Sekarang udah nyampe dona, nggak gampang robek kak plastiknya, insya Allah enggak kalau bukanya hati-hati, kalau di ini hati-hati gitu ya. Nah ini tabungan anak gitu. Terus misalnya tabungan emas. Nah, ngomong-ngomong tabungan emas, nih bisa juga naro LM di sini. Tuh. Gitu. Dan karena banyak slot, jadi muat banyak LM yang kecil-kecil kayak ini, ada 0,5 gram, 0,25 gitu, bisa langsung dimasukin ke sini. Jadi benar-benar
bermanfaat banget buat para emak-emak milenial, buat yang mau apa sih? Menabung. Menabung gitu. Harganya berapa, Kak? 125.000 aja. Best price. Ini aku salah judul. 125.000 ya. Jadi harganya tuh cuma 125.000 dapat dompet sekece ini, lihat. Lihat deh, aku mau kasih lihat ininya deh. Detail apa namanya? Dapat dompet multifungsi. Iya, betul. Nih, lihat bahannya. Kelihatan kan teksturnya? Terus ini ada emboss hoodie-nya eksklusif banget. Terus ini pakai kayak button gitu warna gold supaya nambah kesan mewah gitu. Nih, semuanya aku kasih lihat warna-warnanya. Tuh, aku paling suka warna Havana ini. Kece banget. Kayak mahal banget gak sih? Kayak di atas 200 ribuan, padahal cuma 125.000. Jangan lupa ikutan PO, Nih, ini bermanfaat banget asli buat emak-emak milenial yang suka ngepos-posin, misalnya dapat ini, dapat uang bulanan dari Pak Su gitu. Nih langsung masukin ke sini nih supaya nggak ada pengeluaran tidak terduga. Hoodie selalu keren nih. Iya dong. Makasih. Ukurannya sama dengan Alexa. Kalau Alexa sebenarnya sama enggak? Nih. Kalau Alexa kayaknya lebih tebel ya. Nih, perbandingan ya, Alexa. Tuh, dia jauh lebih panjang Alexa sedikit aja, tipis tuh. Dan Alexa tuh kan karena punya slot banyak juga ya, karena ada sletingnya gitu, jadi dia lebih gendut. Kalau itu tipis gitu. Slotnya ada berapa, Kak? Kayak yang tadi aku bilang, ini slotnya itu slot kartu, ini ada 19. Jadi enggak usah takut yang punya kartu banyak, kartu ATM banyak kali ya kan. Mau dimasukin apapun kayak member-member apa gitu di swalayan atau apapun gitu, jangan khawatir, ini punya banyak banget. Dan nih, di sini juga ada. Kecil banget kan? Pokoknya pas banget buat ibu-ibu yang sehari-harinya pusing banget gimana caranya buat ngurusin uang gitu kan, karena berceceran gitu ya. Kalau udah pakai ini, pokoknya pas banget. Nih, ini ada 19. Kalau ini sih opsional ya, bisa kalian masukin apa aja. Gak harus uang karena uangnya di sini. Terus ini slot uangnya itu ada 14 lembar. 14 lembar tuh gini ya, 14 ini nih. Tapi dia bolak-balik. Ini ada di depan, terus ada di belakang juga kayak gini. Jadi totalnya ada 28. Ada buat koin gak, Kak? Gak ada kalau buat koin. Gitu. Aku punya Alexa dulu, emang cakep. Kamu cakep deh punya Alexa. Kudu ikutan PO, iya dong. Ya. Ya, si Dona ini harganya 125.000, ada 5 warna. Ada maroon, ada black, ada dark brown, Havana, Camel. Camel, Havana. Ready kapan, Kak? Muat banyak banget, iya benar. Ready-nya insya Allah pertengahan atau akhir Juli ya. Nanti dikirim bertahap ke mitra-mitranya. Jadi pastiin aja kamu ikutan PO. Keren ya, keren dong. Nih tuh, aku suka banget deh ininya. Tuh, lihat emboss hoodie-nya, kece banget kan. Itu kayak dompet harga 200.000 ke atas, padahal cuma 120.000. Udah? Apa lagi kira-kira? Apa kita ulangi dari awal dari Rania ini sebelum live-nya kita akhiri dan sebelum kuis. Pokoknya ini ya, Louis, Rania sama Dona itu kan PO-nya barengan, jadi ready-nya juga bertahap. Karena gini, setelah ready kita kan kita distribusikan dulu ke mitra-mitranya, nanti baru dari mitra-mitra didistribusikan lagi ke buyer-buyer yang beli-beli gitu. Jadi disabarin aja, tapi selagi kalian PO insya Allah pasti dapat. Dompetnya cocok banget buat tim yang suka asal cemot duit.
biasanya kan gini ya, kalau misalnya udah ada, misalnya kita ngeluarin uang, terus udah gitu ada kembalian. Padahal kita ngeluarin uangnya misalnya buat transportasi, terus kembaliannya asal masukin aja, terus kita lupa deh uang kita tinggal berapa. Nah, tapi kalau misalnya di sini, kalau misalnya kamu ngeluarin uang buat transportasi nih, terus tiba-tiba ada kembaliannya lagi buat transportasi, bisa dimasukin lagi ke sini. Jadi kita tahu deh kalau itu tuh uang transportasi yang kita pakai gitu. Slot kartunya 19. Terus ini ada slot foto, bisa dimasukin foto kamu atau foto orang-orang tercinta. Apalagi tuh kira-kira. Ulangi Rania, baru gabung kacamata kakak. Next ya kacamata. Kacamata nanti kita live-nya di hodistaff.official. Jangan lupa di follow ya. Mau kapan nih kira-kira? Request dong kalau kacamata. Mumpung baru beres PO-nya kan? Biar nanti kita kasih lihat. Kita ulang dari Rania yuk. Habis itu kita mau selesai karena kan juga menjelang Jumat kan ya. Oke. Balik lagi ke Rania. Rania itu punya dua ukuran. Kuisnya kapan? Kuisnya nanti di akhir live ya, insya Allah. Ada 3 pertanyaan buat 3 orang pemenang. Yang satu itu bakalan dapat Valley Bag, yang duanya lagi dapat hadiah phone. Hadiah phone case warna dark gray. Jam 2. Kelamaan dong. Sendal live-nya di mana? Kalau misalnya nanti gini. Kita bakalan selalu kasih info kalau misalnya mau ada live, misalkan live produk hoodie bag atau hoodie fit, itu nanti pasti live-nya di akunnya masing-masing. Kayak sekarang misalnya ini hoodie bag. Ini kita live-nya di sini di hoodie.id. Tapi kalau misalnya kayak sendal sepatu, itu nanti kita live-nya di hoodiefit.id. Terus kalau misalnya jam tangan, kacamata, itu kita live-nya di hodistaff.official. Oke. Okay. Oke, kita ulangin lagi yuk, Kak. Pasti info. Makanya jangan lupa di-follow 3-3-nya, terus dinyalain notifikasinya. Jadi kalau misalnya kita ada update atau mau ada live, itu kalian gak akan ketinggalan. Oke. Okay. Nih, Rania ya. Ini Rania tuh ukurannya ada 2, ada yang large sama yang small. Ini bedanya segini. Gede banget, Kak. Enggak sih. Sebenarnya enggak kalau misalnya udah dipakai. Pakai. Ini bagian. Nah, ini. Maaf ya, aku salah-salah terus. Nih, ini yang large sama yang small. Kalau dibandingin kayak gini. Lucu kan? Lucu lah. Nih, warna arminya kece banget, aku suka banget. Nah, kalau si Rania ini kan 2 ukuran, yang large sama yang small. Harganya juga pasti beda. Yang large itu harganya 375 ribu. Kalau yang small 265. Jadi, ingat ya. Dan warnanya itu untuk Rania ada 4. Ada black, army, red brown, sama havana. Ada 4 warna ya. Di sini yang ada di kita itu ada 3 karena blacknya lagi dipinjam gitu semuanya. Jadi kita mau review 3 dulu. Ini ada army. Terus ini ada red brown. Yang ini yang havana. Havana. Lucu ya? Ih, lucu-lucu deh warnanya. Pokoknya aku kasih tahu deh, beneran si Rania ini tuh bahannya enak banget, lembut. Kalian bisa lihat gak sih teksturnya, itu dia kayak lembut gitu. Kalian yang punya Andin pasti tahu banget bahan Andin tuh kayak selembut apa dan sepremium apa. Itu karena kita bahannya tuh custom ke pabrik langsung, jadi eksklusif punya yang mau di doang. Ini tuh bahannya enak, bahannya lembut, terus gak gampang gores gitu. Bahan Rania sama kayak Andin, iya bener. Iya betul, dan kalau ada yang nanya, ini waterproof gak? Pokoknya kalau misalnya kena air hujan itu dia gak akan langsung masuk ke dalam. Kecuali airnya itu masuk lewat celah-celah resleting ya. Dia yeah. Baru nanti airnya bakal masuk. Tapi kalau cuma kecipratan gitu dia gak akan masalah. Ya insya Allah gak apa-apa. Itu
gitu. Kalau misalnya mau dicuci atau apa, itu bisa pakai lap basah aja. Punya Andin, iya. Ini bahannya tuh sama kayak Andin. Kita tuh sengaja rangin ini pakai bahan ini karena supaya lebih apa ya, nggak bosan dan bagus gitu. Tuh kan jadi kelihatan mewah kan? Worth it banget sama harganya, jangan khawatir. Terus kayak yang tadi udah pertama aku bilang, kalau misalnya yang besar itu next insya Allah diproduksinya bagian dalamnya ada slot laptop, kan di sini belum ya karena ini sampel. Jadi insya Allah kalau yang besar itu ada slot laptopnya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau bawa-bawa laptop, karena ini tuh muat laptop sampai ukuran 15,6 inch. 15,6 inch itu muat laptop di sini. Tuh. Yang ukurannya tuh paling pas, yang biar masih ada space buat barang-barang lain gitu. Terus kalau misalnya yang kecil, kalau misalnya yang kecil ini dia muat notebook laptop gitu, notebook. Ukurannya sampai 10 inch. Di bagian dalamnya kayak gini ya, ada satu kantong resleting sama dua slot kayak gini. Udah otentiknya hoodie deh, pasti yang punya koleksi hoodie udah tahu kalau bagian dalam hoodie pasti ada satu kantong resleting sama dua slot tanpa kancing kayak gini. Kamu mau tahu lebih jelasnya warna Havana-nya? Nih untuk warna Havana. Ini warna Havana ya. Kayak gini, kamu bantu bacain komen. Bahan sama kayak Kenzio enggak ya? Bahannya enggak, kalau Kenzio itu lebih kaku. Kalau ini kita tuh lebih lembut. Tuh lihat. Kalau Kenzio itu kan kita bikin lebih kaku ya. Dapat Andin dari giveaway live, beneran nahannya mantep banget kayak kulit asli gitu, lembut gak kaku. Nah pokoknya sama banget. Iya, Andin sama Rena ini sama, bener-bener worth it deh. Kalian harus punya dua-dua ukurannya, keduanya maksudnya, kedua ukurannya, karena yang besar ini pas banget buat kalau misalnya mau jalan-jalan jauh, mau staycation, mau pool camp gitu. Terus yang ini tuh buat hangout, yang kecilnya lucu banget. Kebohong. Kak, lihat Louis bag lagi ya, dong katanya. Iya. Nah, aku mau kasih tauin lagi. Ini review lagi ya. Jadi, Rania ini ada satu kantong. Aduh, maaf agak polusi suara. Ada satu kantong. Nah, ini tuh ditutup pakai flap magnet gitu. Ini ada satu kantong di bagian depan, resleting. Jadi aman banget sama barang bawaan kamu yang biasa dibawa sehari-hari nih tuh. Ini juga jauh gitu loh, sampai bawah sini. Terus udah gitu di bagian depannya juga ada kantong pakai magnet juga. Di bagian sisi kanan kirinya juga ada kantong resleting. Kalau yang besar ini muat handphone. Yang kantong kanan kirinya itu muat handphone. Tadi udah dicoba ya. Nih, kalau yang kecil enggak, paling bisa masuk untuk headset. Gitu-gitu. Nah, terus udah langsung satu kantong resleting utama. Udah gitu, talinya ini enggak bisa dilepas pasang. Nih, di bagian belakang juga enggak ada kantong apa-apa, dia polos aja kayak gini. Tapi bisa diatur panjang pendeknya seperti tas pada umumnya ya. Kayak gini. Diatur aja panjang pendeknya gitu. Sesuai tinggi badan kamu, sesuai keinginan kamu. Mau tipe yang biasanya pakai tasnya kayak aku gini nih, pas banget di punggung atau mau yang agak ke bawahan gitu. Sesukanya. Lihat dompet lagi dong, Kak. Okay. Nah, ntar dulu. Rennya ini pokoknya ada dua ukuran, ada yang large, kita bilang ya, sama yang small. Yang large itu harganya Rp375.000, yang small itu harganya Rp265.000. Gitu. Ada 4 warna. Ada army, black, Havana sama red brown. Di sini kita cuma lagi pegang 3 warna, jadi blacknya nanti insya Allah kalau misalnya udah ada kita review lagi. Nih, ini Havana-nya, ini red brown-nya, sama yang lagi aku pakai army. Oke. Nah, untuk warna blacknya kemarin tuh ada yang tanya kayak blacknya nggak terlalu hitam ya, iya. Jadi karena ini bahannya vintage gitu, jadi blacknya tuh rada lebih pudar, agak sedikit abu-abu. Jadi nanti next kita review ya.
kita bantu review untuk warna real pinknya gitu. Terus ini waterproof atau enggak, ini kalau misalnya kecipratan air, kalau kena air hujan, gerimis kayak gitu, insya Allah nggak langsung nembus. Tapi kalau misalnya nembus itu kemungkinan lewat resleting, karena ini kan ada bahan resleting nih. Harganya berapa? 375 yang besar, yang kecil 265. Jangan lupa dicatat, karena di akhir live ini siapa tahu ada beberapa pertanyaan dari beberapa produk yang mau yang udah kita review itu jadi pertanyaan gitu. Oke, okay, kita next. Mindy sabar. Semangatin aku, guys. Louis, next ya. Louis ya. Oke, okay, jadi Louis itu ada 8 warna. Ntar aku ambil dulu. Ini banget Louis. Gak apa-apa, aku ngomong mulu asal ditonton. Semangat Mindy, makasih. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, tadaa, Louis nih. Ini udah review kedua ya, kedua kali maksudnya. Tadi Louis udah juga, sekarang aku review Louis lagi. Ntar abis ini Dona, abis itu kita closing live. Sebelumnya quiz dulu. Karan, ini tahan bawa banyak barang gak? Iya, insya Allah ya. Insya Allah kuat kok. Nah, ini kita Louis itu ada 8. Louis itu ada 8 warna, teman-teman. Itu ada 8 warna. Aku mengelompokkan dulu biar gampang. Nah, ini Louis itu ada 8 warna, 3-nya warna pastel. Ini ada biskuit. Kenapa aku masukin ini ke warna pastel? Karena dia ada tone pinknya sedikit, kayak agak nude gitu. Nih, ini biskuit lilac. Yang ini frozen blue. Cantik-cantik banget kan warna pastelnya. Nih, buat kamu pecinta. Siapa yang tahu tren TikTok cewek kue? Nah, cewek kue itu cewek yang suka pakai outfit warna-warni, warna-warna apa sih, pastel, lucu-lucu gitu. Nah, ini pakai OOTD ini. Nih ya, biskuit, lilac, sama frozen blue. Manis banget, Kak. Kuis pertama udah belum? Belum, belum kuis ya, guys. Nih ya. Ini 3 warna pastel, terus sisanya 5. Ini earth tone, warna-warna tanah kalau kata orang. Earth tone itu ada warna apa aja sih, Mindy? Ada mocha, nih, black, terus terracotta, sage green, sama taupe. Cantik ya. Nih, jadi ada 8, oke? Okay? Aku ulang ya. Di sini ada biskuit, lilac, frozen blue. Ini ada sage green, taupe, terus terracotta, black sama mocha. Ya Allah, pengen nyomot satu aja, Louis. Warna hitamnya cakep banget, Kak. Iya, hitam itu pasti must have item banget kan. Kalian pasti semua punya banget warna hitam. Ini perbandingan mocha sama biskuit. Ini perbandingan mocha sama biskuit. Terus ini perbandingan terracotta sama mocha. Nih. Untuk harga Louis itu 99.000 aja. 100.000 kembalian. Louis ada kantong 2 kecil enggak, Kak, di dalamnya? Nah, untuk Louis ini enggak ada kantong kecil yang 2 itu. Okay, karena rating. Ya. Karena kan supaya nggak sempit gitu ya, jadi supaya tetap roomy, jadi kita cuma pakein satu kantong resleting aja, karena ini juga penting banget kan, di dalam tas itu ada kantong resleting buat naruh barang-barang yang benar-benar berharga, kunci gitu, apa nilai lain. Detail talinya, Kak, lihat. Oke, okay. Nih, jadi detail talinya itu kayak gini nih, cantik banget tesselnya nih. Nih, ini tuh kita pakai serut kayak gini.
Nih, jadi diserut, terus tapi tetap ada kancing magnetnya, jadi bakalan tetap aman, sentosa. Nih, terus talinya bisa lepas pasang apa enggak? Enggak, say. Jadi ini tuh kayak gini aja, dia dirajut gitu ke dalam, dirajut, pokoknya masukin ke dalam. Terpesona sama tope segi green sama biskuit. Lucu-lucu warnanya. Lucu-lucu kan warnanya. Nah ini nih, ini bisa bisa lepas pasang. Ini bisa diatur panjang pendek. Gimana sih cara ngaturnya? Kayak gesper aja kayak biasa. Kayak tas-tas pada umumnya, tas-tas body pada umumnya kan kayak gini. Gitu. Ini cara ngatur panjang pendeknya kayak gini aja. Hap. Mana ini bolongannya? Nah. Tapi rawisnya sama kayak sachi bag ya? Ya. Mirip sachi yang rawis-rawisan itu tuh buat mempercantik look tau. Jadi kan lebih manis kan kalau kayak gini dibandingkan kayak tuh polosan gitu. Nah ini cara ngaturnya, ini sampel sampel kita itu talinya pendek, tapi nanti insya Allah yang diproduksi itu bakalan lebih panjang 20 cm. Jadi jangan khawatir kependekan ya. Nah ini bisa di kayak gini, kayak gini, atau juga bisa di sini. Aduh, kayak gini nih, nanti bisa diatur lebih panjang. Sabar banget kak, makasih ya udah diulang sampai kedua kalinya. Gak apa, aku semangat kok kalau ditonton, kalau banyak yang nanya. Louis modelnya minimalis tapi warnanya bikin gemes. Bener. Apalagi yang mau ditanya seputar Louis, bahannya, aduh, bahannya synthetic leather ya. Selalu kita pakai premium synthetic leather. Sebagian dalamnya itu bahannya drill. Gitu. Drillnya warna gelap. Kan? Warna gelap supaya tasnya bagian dalam tuh cukup kotor. Ih, kepengen tuh. Saya jangan lupa ikutan PO. Ikutan PO. Ada 8 warna. Ada black, lilac. Apa tadi? Ulang. Ada 8 warna, ada black, lilac, frozen blue, mocha, taupe, biskuit, terus apa namanya, sage green, sama satu lagi, oh apa sebut ya? Terracotta. Synthetic leather, iya. 3D-nya kapan? 3D-nya insya Allah pertengahan atau akhir Juli, tergantung nanti jumlah PO yang masuk ke Hori Pusat itu berapa. Nanti abis itu kita distribusiin ke mitra-mitranya dulu, baru dari mitra-mitranya didistribusiin ke buyer, ke kalian-kalian yang beli gitu. Tapi meskipun termasuk agak lama, tapi enggak juga, karena bisa sambil nabung kalau mau beli semuanya, ya kan? Berarti kalau mau beli beberapa warna. Semangat kakak, aku pengen awet banget tiap pergi dipakai. Makasih, makasih. Karena udah selalu jalan-jalan bersama Hodi. Jangan lupa kalau misalnya ada yang jalan-jalan, ada yang kemana, OTD, terus tag Hodi. Mana tahu nanti bisa kita jadiin kuis, bisa kita jadiin giveaway gitu. Hodi emang bikin terpesona. Udah ya? Udah ya, sekarang Dona Walet ya. Dona Walet tuh aja punya. Gavok lip creamnya. Lip creamnya. Dona Walet cocok banget buat kontrol keuangan. Iya betul banget. Jangan lama-lama kakak kuisnya dong. Oke oke. Satu lagi ya Dona ya. Terakhir abis ini kita kuis. Nih. Oke, biar yang baru masuk juga tahu apa sih produk knowledge-nya dulu dari kali itu kayak gimana gitu. Nih, ini Dona Walet. Dona Walet itu ada 5 warna, ada black, maroon, dark brown, camel, camel, Havana. Sama Havana. Ini yang Havana ini cakep banget, lihat tuh. Tekstur bahannya ya kayak dompet mahal, kayak di atas 200 ribuan padahal harganya cuma 125.000 aja. Rp125.000 aja. Dona Walet tuh kayak gimana sih bagian dalamnya, Mindy nih ya. Jadi, teman aku kasih tahu. Ini kita pakai kancing ya, kayak gini. Warnanya gold, ini nambah kesan mewah. Terus bagian dalamnya kayak gimana nih? Ada slot kartunya. Di sini ada 19 slot kartu totalnya.
ini ada slot foto dan ini ada slot opsional gitu ya, bisa botak aja, bisa kamu masukin kayak stroke apa atau bone apa gitu, yang penting-penting ini kesini. Terus udah gitu ini ada slot uang kertasnya. Ini ada totalnya itu ada 28 slot. Kenapa 28 slot? Karena ini ada 14 lembar kayak gini. Dan satu lembarnya ini bolak-balik. Tuh, bolak-balik. Gitu. Ini bisa buat naruh apa aja nih. Buat aku budgeting kayak transportasi, belanja bulanan, tabungan anak, tabungan emas. Di sini juga aku taruh LM. Tuh. Ada beberapa LM di sini. Enggak dirapi-rapiin aja. Gitu, harganya Rp125.000 ya. Terus ini ukurannya tuh panjang Dona sama Alexa sama enggak? Panjang Dona sama Alexa hampir sama. Beda dikit banget, kan 1 cm gitu. Ini panjangnya 20,5, tingginya 11, lebarnya 2 cm lebar ini maksudnya. Gitu. Ini enggak muat ya di Louis. Gak muat, tapi ini pak muat banget di Rania. Jadi kalau misalnya nih kalian pergi-pergi bawa Rania backpack gede gitu, terus sama ini uang-uang yang penting udah. Kalau mau liburan nih misalnya, liburan kemana, ke Lombok misalnya gitu, terus pengeluaran di tempat A maunya segini doang, tempat B maunya segitu doang gitu, tuh pas banget. Jadi kita nggak akan over budget nanti. Mudah sobek gak kak yang beningnya itu? Insya Allah gak ya, kalau misalnya masukin apa namanya uangnya tuh pelan-pelan gitu, pakai hati. Udah kali ya segitu ya, kuis, apakah kita saatnya kuis? Udah siap, pasti udah pada siap nih dari tadi si. Nanyain kuis terus. Ditungguin nih kuisnya nih, tuh geran mau kuis tuh. Kuis, oke. Oke, kenapa? Jadi ada 3 pertanyaan buat 3 orang pemenang. Yang satu itu nanti dapat apa? Valley back warna red. Terus udah gitu duanya lagi dapat Alexa warna Adia warna grey. Jadi satu Valley, 2 Adia. Jadi ada 3. Oke. Siap ya. Pertanyaan pertama. Jadi seperti biasa nanti aku kasih pertanyaan dulu, terus jangan dulu langsung dijawab. Kalau aku bilang 1, 2, 3, Teteh boleh nggak Rania Bek minta dijajarin sebelum pengen lihat perbedaan ukurannya? Oke nanti ya, abis yaudah deh sekarang dulu deh. Lalu nanggung nih, kasihan si Tetehnya baru masuk. Oke. Ini perbandingan ukuran Rania large sama small. Ini sebenarnya nggak terlalu gede banget kalau udah dipakai. Kalau dipegang kayak ini tuh kan aku nya kecil, jadi kelihatan gede padahal enggak kok. Udah ya kayak gitu ya. Yuk kita quiz ya. Seperti biasa jangan dulu jawab sebelum aku bilang 1, 2, 3. Jadi setelah aku bilang 1, 2, 3, aku lihat di sini siapa yang paling duluan ngejawabnya. Jadi pemenang itu yang ada di layar aku ya. Ini kita nggak tipu-tipu karena ini kita juga direkam. Jadi yang paling muncul paling pertama setelah aku jawab setelah aku bilang 1, 2, 3. Oke, pertanyaan yang pertama langsung aja. Tes komen kak, masuk guys. Ada berapa slot? Komennya ada kok, ada. Tenang. Ada berapa slot uang kertas Dona? 1, 2, 3. Boleh yang paling lengkap? Ada berapa totalnya slot uang kertas di Dona? Yang tadi yang bening-bening itu? 28, 14. Benar sebenarnya semuanya. Ada 14, jadi 28 lembar. Ini sih. Nih, ya. Yang pertama jawab itu
28. Benar, ada 28 slot. Nih, screenshot dulu ya. Yang menang itu akun atas nama Musdalifah underscore Syamsul. Selamat ya buat Mbak Musdalifah underscore Syamsul. Aduh, agak susah. Selamat. Next. Buat yang belum, kurang gercep. Gak apa-apa ya, jangan, pokoknya jangan ini, jangan berkecil hati, jangan apa-apa gitu. Kita seru-seruan aja, karena nanti Hodi tuh live-nya banyak. Jadi bakalan terus ada kesempatan, oke? Pertanyaan yang kedua, pastiin sinyal kalian tuh juga bagus supaya cepet koneksinya. Pertanyaan yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi deg-degan. Berapa harga Rania dua-duanya? Yang lengkap large berapa? Small berapa? 1, 2, 3. Udah kan? Ini ya. Ada yang udah jawab pertama lengkap banget. Army Havana Black Red Brown Large 375 Small 265. Benar. Selamat buat akun atas nama Altafunisa underscore Nabila. Selamat ya. Aduh, banyak banget yang jawab. Kita itu nentuinnya sesuai sama yang muncul di layar kita ya, Kak. Yang pemenangnya kan bisa aja. Misalnya kalau dari kamu kelihatannya beda, mungkin sinyalnya kurang bagus atau kayak gimana? Ini pertama kok, ini udah aku. Ya, oke. Okay. Selamat ya buat Kak siapa tadi? Alfatunisa underscore Nabila. Kalah jaringan, iya. Jaringan harus cepat. Nanti next kita coba cari ini lagi ya, cara lain untuk kuis biar bervariatif. Oke, pertanyaan yang ketiga. Belum dihitung tapi Kak. Udah sayang. Jadi gini, aku kasih tahu dulu ya supaya enggak ada salah paham. Jadi ini kan aku kan ngomong nih. Nah, pas aku ngomong ini pasti nyampe di kalian itu delay. Delay itu tuh artinya telat kan. Jadi misalnya aku sekarang ngomong nih, real time aku lagi ngomong, terus nyampe di kalian itu telat suaranya gitu. Nah, itu tergantung jaringan masing-masing. Tapi di sini aku udah ngomong 1 2 3. Nah, pas abis aku ngomong kayak gitu, kalau udah ada yang muncul di layar aku, itu dia yang menang gitu. Belum ada pertanyaan, udah jawab, udah ada. Jadi tuh, bisa aja, makanya kenapa di kalian itu muncul komennya dia duluan dibandingkan omongan aku duluan. Karena itu ada, apa sih? Sinyalnya gak sama. Iya, gak sinkron gitu. Jadi gini, kalau misalnya saran aku, kalau mau cepet-cepetan, pas aku lagi ngomong pertanyaannya, kan aku bakalan ngomong 1, 2, 3 nih nanti. Pas aku lagi ngomong pertanyaannya, bisa kalian ketik duluan. Bisa kalian ketik duluan, pas aku ngomong 1, 2, 3 langsung kalian kirim gitu. Ya. Tergantung sinyal, besti. Gadil nih, Mindy belum majukan pertanyaan. Udah ada pertanyaan. Aku tuh udah ngomong pertanyaan dan 1, 2, 3, jadi dia langsung muncul. Gak apa-apa ya, tuh bener, kalau rezeki gak bakalan kemana. Gak apa-apa, nanti kan Hodi kan selalu ada giveaway juga. Jangan kesal. Hari cuma jangan marah. Sinyal yang jawab bagus tuh, Beb, bener. Nah, nih, satu lagi pertanyaan, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Benar, kalau rezeki nggak kemana ya. Next, oke. Okay. Ada berapa warna Louis? Sebutin. 1, 2, 3. Tuh, masih ada yang bilang komen lanjut, padahal kita udah ngomong. Nih, aku tuh udah ngomong pertanyaan. Louis. Tuh, ada tuh. Louis ada 8 warna.
Frozen blue, green sage, black mocha, terracotta, tope, biskuit, lilac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Udah ada. Aku mau ngarang. Apa? Aku gak ngarang. Maksudnya ini beneran ada yang komen pas aku ngomong 1, 2, 3. Ini udah ada yang pertama tadi aku ngomong ya. Underscore itu ya Zahra. Ya, aku atas nama underscore Zahra 931. Dia jawab lengkap. Louis ada 8 warna, frozen blue, green sage, black mocha, terracotta, taupe, biskuit lilac. Udah, berarti udah semua ya, udah tiga-tiganya ya. Tuh, ini tuh masih banyak yang jawab. Komen, masih banyak yang jawab. Padahal tuh tadi aku udah kayak beberapa 1 menit lalu ngomongnya gitu. Jadi itu delay di sinyal kalian, guys. Jadi benar-benar kok duluan. Kak, duluan aku tuh Mbak Zahra. Coba ya, kita lihat Dwi. Dwi Handa dicoba ya. Dwi Handa. Mana? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Komen kamu enggak ada, sayang. Tuh. Itu jadi pokoknya kalau misalnya live ini benar-benar rezeki-rezekian tergantung kecepatan sinyal juga gitu. Jadi pastiin kalau misalnya nonton live itu sinyal kalian bagus. Pokoknya jangan marah-marah ya, maksudnya jangan Mbak, duluan aku dari Mbak Zahra. Aku ngelihat yang ada di layar aku ya. Dan aku juga record juga pakai handphone lain. Jadi ada bukti pas abis aku ngomong terus muncul orangnya di situ. Iya, seru-seruan aja ya. Aku kalau misalnya pada kayak gini aku juga jadi sedih. Gak apa-apa ya. Nanti next live sama next giveaway pokoknya Hody bakalan banyak hadiah kok, tenang aja. Nanti oh ya, buat next live-nya mending di mana ya? Hoodie fit atau hoodie staff? Kacamata kali ya? Kacamata? Gimana? Gak apa-apa ya, guys. Spill lip cream. Kamu songkok terus. Aku pakai Makeover. Aku pakai Makeover. Kalau pengen tasnya dan gak dapet kuis, beli saja. Ya bisa ikut PO, kan ada waktu tuh untuk nabung sampai PO-nya selesai. Belum rezeki ya, semoga next ya. Ya udah ya, kita segitu dulu. Makasih banyak banget yang udah ikutin live-nya. Makasih juga yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Udah lebih dari 1 jam ya. Itu, pokoknya jangan skincare. Pokoknya jangan berkecil hati, please banget. Ini kita seru-seruan aja. Kalau misalnya udah rezeki, mau lewat sinyal, mau lewat apapun itu pasti bisa dapat. Terus Hody juga bakalan banyak live juga, insya Allah seminggu sekali. Kalau misalnya kita lagi nggak ada halangan, itu pasti seminggu sekali kita live. Produknya beda-beda, mau produk yang lagi launching atau yang lagi ready, kayak gitu. Nanti di minggu depan insya Allah kita kacamata kali ya, kacamata tuh. Iya. Yeah. Jangan bosan-bosan ikutan live-nya, karena kita bakalan nge-review yang terbaik buat kalian. Oke, segitu dulu. Segitu dulu ya, nanti pokoknya jangan bosan ikutin live. Jangan bosan ikutin kuisnya. Dan berkecil. Dah, gitu. Ya. Dah ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.